Aku rasa hari ini, aku rasa ini bakot fake, 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 fake. Sebab satunya dia punya bakot nih, ah ini pun fake, ini adalah apps, tapi sayang buka scan satu pun untuk masuk ke Saramonic original termasuk manual fail habis. Ini review aku guys, aku bawa ni. Okay, ini adalah Saramonic Pro. Ini kotak dia cantik kan? Okay, semua ada. Ini masih original lagi, masih okay semuanya. Okay, macam fake. Okay, simpan sini. Okay, yang ini tengok ni. Dia punya sound pun terlalu teruk. Okey, nanti aku buat satu video lah. Satu lagi masalah dia, ni lah kalau buat video-video amatur ni kan, payah guys. Ha, okey, orang boleh nampak di tepi tu. Ha, nampak ada punya tulisan tu semua. Kualiti dia ni kalau korang scan ni. Ha, ni. Ni ni. Ha, kalau korang scan cuma ada nombor, aku tak faham, pening lah. Aku nak cari manual, cari manual, aku scan lah manual dia. Tahu-tahu dia hantar pula aku pergi WeChat. Aduh, bongoknya. Ada pula dia punya mana dah, aduh dekat bawah, sorry. Casing cantik, lawa. Ha, ni ini. Okay, ini ni aku scan guys, nombor. Aduh, aduh, pening lah benda ni. Jadi macam aku rasa barang ni macam fake lah. Ni aku scan, ni aku scan. Dia cakap follow us kan, dia hantar pergi WeChat. Aku dah tak ada WeChat. Pening aku. Ni adalah apps dia, tak perfect pun, lemah lah. Barang 1000 lebih kot. Jadi, oh satu lagi guys. Ha, ni, ni kotak dia. Ha, ni kotak dia. Ni kotak dia. Okay,